kali ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol. Gue ngantuk dah. Ya. Jadi kan 5 tahun ya. Biarin dia tidur. Ya. Tapi jangan berisik ya. Adik gue lagi tidur. Jadi 5 tahun ini tuh kayak 5 tahun lu umurnya berapa? Gua berarti udah 29 dong. 29 gua 27. Lu gua bangun. 21. Hah? Gua 21. 21. Beneran. Kan gua 16 sekarang. Ih, masih kecil banget. Iya. Kita terasa lebih tua banget gitu kan. Berarti lu udah pacaran dah nanti di umur 21 kan? Iya, dia udah pacaran. Pacar mau pacaran atau enggak? Enggak, tuh gua ngantuk. 5 tahun lagi semoga gue bisa punya kos-kosan. Lu mau? Gue pengennya kuliah di Korea, pengennya tinggal di Korea. Gue gak mau. Gak mau? Apa mau sih? Enggak, maksudnya tuh gak mau gue tinggal di Singapura. Sumpah, ih jangan sedih dah. Gue tahu lu gak mau tinggal. Gue gak mau bergaul. Lu salah lahir, mau bergaul sama siapa? Sama lu. Gue pengen tinggal Korea, pokoknya pengen sekolah di Korea, pengen kerja nggak tahu udah kerja di mana, yang penting gue dapet duit gitu aja. Yang penting gue Korea, kuliahnya di Korea. Yang penting gue pernah ke Korea, pengen Korea. Oh, berarti lu pengen punya pacar orang Korea? Iya. Emang punya pacar Korea harus banget kan ya? Korea ya? Iya, emang harus. Kudu. Di sini juga ada, lu enggak ya, tahu. Ya, tapi gua enggak mau. Pasti udah tahu gitu sama orang Indonesia. Jadi orang Koreanya ya udah gitu, dia tuh enggak pernah kenal orang Indonesia gitu. Emang orang Korea awam gitu kan. Iya, bener banget. Tapi lu bakalan bawa orang Korea itu ke sini enggak? Kalau nikah. Kalau enggak nikah ya enggak dibawa, palingan liburan doang. Liburan mau dibawa ke ibu? Enggak lah, bawa aja ke Bali. Dih, kita liburan di Bali. Mau ikut gak? Mau dong, mau. Soalnya kalau orang luar negeri kan biasanya ke Bali tuh. Kalau enggak ke Bandung aja yang asri. Badung. Ke Bandung. Ih, nanti dia suka sama orang Bandung. Enggak lah. Kan iya, dia kan lagi sama gua. Tapi kan kata dia, oh orang Indonesia ternyata banyak, enggak ada doang. Di BK lu ya, iya bener. Jangan orang Bandung ya, Depok aja Depok. Iya. Oh enggak, gua ke Depok, enggak mau ah. Bosan gua ke Depok mulu. Dia belum pernah kan ngeliat alun-alun Depok. Iya, baru gua pengen aja ke situ tadi. Iya kan. Enggak ah. Parkirannya masih tanah liat, masih tanah merah. Enggak, ntar 5 tahun lagi udah enggak tanah liat lagi. Ya deh, ke GDC ntar. Iya, nanti ke GDC. Beli sosis bakar. Iya. Naik motor enggak? Naik motor, naik mobil? Naik Scoopy gua. Iya. Ya kan kesini gak bawa apa-apaan, masa bawa mobil dari Korea? Iya, dan numpang sama lu dong, Da? Iya. Iyalah. Nanti dia masa gua naik Grab? Nanti dia nginep romantis. Hah? Nanti dia nginepnya di itu, di Mares. Lu kira di rumah kakaknya. jangan ya, dia jangan Mares dah. Yo deh, di inian, Santika. Ya dah, di Santika boleh dah. Bu, bawa ke sini ke rumah ke ibu. Assalamualaikum, Bu. Nih, pacar Alda. Ntar gua dikatain nih pacaran sama orang banci. Sama orang banci. Jadi lu kalau kayak orang Korea nih, lu pamerin apa, lu publish apa enggak? Gua publish lah, gua masukin TikTok. Ntar gua kalau bukan orang Korea juga gua masukin TikTok gua mah. Seru banget ya. Kudu gua mah udah amat. Lu enggak mau gua masukin TikTok. Udahan aja. Gitu aja kita mah. Mau gua masukin TikTok apa enggak? Kalau enggak mau ya udah, kita udahan juga. Ntar kalau lu disuruh ke rumahnya dia gimana dah? Tapi kalau dia enggak ganteng tapi enggak mau dipublish ke TikTok, gua tetap mau. Kenapa gitu? Soalnya diganteng anjir. Gak ada yang mau lagi kalau orang ganteng sama gue. Bener sih, keadilan sosial bagi semua orang yang ganteng. Anak gue lucu ntar, sipit-sipit. Oh iya, bagi dong anak lu deh. Ntar, iku suwa gue jauh. Bagi dong anak lu. Iya, gue juga mau dong. Ntar aja gue bungkusin. Udah kayak pecel dibungkus. Terus habis itu saya, ya Allah anak gua udah pintar. Gua udah pintar. Gua ngomong R-nya bukan R lagi. Apa? Dicadel-cadelin ya. Cogi. Cagia. Aigo.
Opso. Ya deh. Udah bilang. Gua udah lupa mau bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya jika apaan? Itu 5 tahun ke depannya Alda. Jadi nanti kalau dia mau ke rumah kita, tapi gua sekarang kayak pengennya tuh ke Amerika tahu. Gak jelas. Sumpah dah, gara-gara gua nonton Amerika mulu nih sekarang jadi demen. Jadi maunya ke Amerika apa ke Korea? Tuduhannya di. Dan sampai lu lama-lama besok ternyata ke Magelang ya. Kita kesel banget loh. Iya. Pokok ini dokumenter banget nih. Pokoknya nih ya guys, ini perjalanan 5 tahun lagi, kepengenan kita kan. Jadi sesuatu hal yang kayak kita haluin aja gitu. Apa yang kita pengen di 5 tahun ke depan nih. Nanti ini kan aku publish di YouTube. Jadi enggak bakalan hilang. Jadi dia bilang mau ke Amerika, mau ke Korea. Jangan sampai pas ini dia malah ke Magelang gitu ternyata. Enggak, aku mau ke Jogja. Di kalau enggak jadi ke Korea. Di gua mau ke Jogja mau ngelihat inian. Mau ngelihat candi. Iya. Candi Borobudur. Jauh-jauh ke Jogja ya candi doang sama cowok. Magelang sama Jogja deketan. Iya deket. Santai aja. Bukannya candi Borobudur ada di Magelang ya? Borobudur tuh ada di mana? Jogja. Jogja. Bukannya kayak hampir deket gitu sama Magelang. Bukannya hampir deket sama Magelang. Kulitnya. Peran lu paling penting. Lu. Gue pengen kayak punya investasi kos-kosan. Pengen tenang lah hidupku. Kalau lu, gue yang penting gue sehat. PNS harus kepada PNS. BKN tolong. Iya, dan terhadap otak kita. Please banget nih bisa bersaing lah yuk. Bisa ya, bisa yuk, bisa. Semoga pesaing-pesaing kita lalai main TikTok. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita jadi PNS. Lah kok main TikTok jadi PNS? Ah. Siapa ada orang? Lalu ada tuh orang yang main TikTok tapi PNS. Pokoknya nanti gue juga pengen ketemu ini si Taehyung. Ya gue juga. Ngapain lu ikut? Nyampein salam Halda. Iya, tahu ini. Gue tuh kalau ketemu Taehyung nih ya, gue bakalan kayak Taehyung, how are you? You fine. Kamu baik gitu. Are you happy now? Taehyung? You know Halda Rianta? No. But Halda know you. Enggak lah, dia enggak bakalan mau jawab lu. Ini orang kenapa? Nanti misalnya gue di endorse kan. Ketemu Taehyung. Arah gue disuruh wawancarin Taehyung. Gue mau gitu. Terus nanti gue kayaknya asistennya lu mau ikut. Mau lah gue aja. Cuma ya. Nanti gue ajak lu ya. Iya. Nanti kayaknya gue ngajak 4 orang. Ya, kan pasti boleh. Lu, Mahe, gua, satunya lagi abang gua. Kita omongin atas si Halda. Terus kan Taehyung, besokannya Taehyung Twitter gua mampuy ini. Halda, how are you? Ketemu udah ketemu ya? Lah, gua mah gak apa-apa gak ketemu. Yang penting gua chatan sama dia. Terus ntar ya, enggak. Ntar pacaran bos, ya. Can you pick? Can you take pick with us? Eh, kata Taehyung. Ya, boleh. Taehyung udah bisa. Kalau dia nggak mau bilang gini, kata Taehyung. Gua kenal banget sama Taehyung gini. Yung. Dia manggilnya apa? Tai. Terima kasih, kata dia. Tai apa Yung? Fi. Manggilnya Fi. Fi apa? Manggil siapa sih? Taehyung itu dipanggilnya apaan? Fi. Taehyungi, Taehyunga. Taehyunga. Taehyungi. Kayak gitu bukan apaan sih ah? Kayak gimana? Taehyunga. Taehyunga. Kin pik. Terus habis itu, can I pegang kulit gitu. Pegang kulit boleh enggak? Enggak boleh lah. Lu kagak lah. Begini doang. Ngapain lu dipegang-pegang? Penasaran. Sumpah gue ini dejavu ya gue. Sumpah gue dejavu dah. Nih terus abis itu kan gue jadi wawancaranya si Taehyung kan. Aduh. I'm Arafa in Indonesia Taehyung. You know. Terus kata Taehyung. Bahasa Korea. Ya. You are a beautiful woman. Terus nanti lu langsung videoin gue ya. Iya pasti. Pokoknya lu harus videoin gue terus. Gue ada di belakang itu. Gue ada di belakang stage. Kalau kayak Taehyung konser gitu gak dijaga ketat? Maksudnya? Bukan siapa-siapa.
Anjir. Lu nanti lihat live-nya aja, live-nya iya. Rafa. Orang kan ih, kita kan enggak tahu ya iya, sebetulnya kan. Aja dia sukses K-popers ya, Indonesia. Apa sih lu, bukan K-popers? Dia bisa jadi nanti. Luna Maya aja cepet. Enggak usah lu, enggak usah jadi K-popers. Gua kan temenannya sama Gea kan. Dia K-popers banget kan. Iya, bisa jadi itu. Iya, saya kata gua. Nyong nyong nyong, masih yuk. I want to Korea, weh. Wih. Terus abis itu gue ke Korea, gue ke SM Entertainment. Rafa boleh ajak dua temennya deh. Kemana? SM Entertainment. Kita mau ini mau ngajak Rafa ke SM Entertainment. Gitu. Emang SM Entertainment ada di mana? Korea. Di Jakarta juga ada. Oh iya, yaudah bagus lebih deket. Lebih deket. Tapi nggak ada artisnya bos. Kan di bawah ya, di bawah. Iya. Di bawah apa? Di bawah Rafa nih ke sana. Iya ke Korea. Kan. Emang artis SM siapa aja? BTS. Yuk BTS. Nanti kan ke SM Entertainment. Pede banget anjir, SM Entertainment gua, aja. Nanti gue bawa koper. Ini kan gue udah nyediain koper ceritanya. Wih, jadi tuh pergi. Iya gue nanti ketemu. Masih bisa Blackpink bawa koper. Hai Lisa. Wah, ini terang banget nih guys, ya Allah. Maaf ya guys, ini di seterang Indonesia. Seterang kaca tehium. Iya. Ini kita udah bawa koper, nanti kita bakalan rapi-rapi lah pokoknya. Sini kopernya di sini pengen ada Blackpink. Nanti kata si Blackpink si Lisa, Rafa mau ketemu sama Taehyung ya katanya. Iya, mana Lis? Noh, Yung sini. Taehyung. Pakai enggak? Taehyung. Enggak usah. Yung. Sini Yung. Ada yang mau ketemu sama lu. Siapa? Orang Indonesia anjir, orang bule. Iya, bule. Halo Rafa gitu. Halo Yung, terus gue bawain seblak tuh ceritanya si Taehyung. Suka gak ya Taehyung seblak? Enggak, dia gak suka pedes. Oh dia gak suka, oh iya seblak yang gak pedes aja kali ada kan? Ada, gak usah ribet lu. Ih, seblaknya enak ini apa? Enggak, ntar kak. Dia makan cekir belum bener. Enggak, diterima ntar. Enggak, dia gak boleh makan gituan. Ya udah jangan seblak deh. Kerupuk gak boleh, kerupuknya lembek. Apaan sih makanan Indonesia, papeda ya? Kutiau. Telur gulung. Lihat telur gulung. Yung mau makan telur gulung. Enggak, berminyak. Street food itu street food. Berminyak, tenggorokannya ntar ituan enggak boleh. Oh, kue cubit. Enggak. Apa nih? Geprek. Nah, enggak boleh lagi itu goreng. Oh iya, enggak usah bawa air, enggak usah bawa makanan. Iya, kan kata gue tadi. Yung, terus habis itu gue bawa apa ya? Gue bawa semen tiga roda. biar lengket nih sama si Taehyung. Enggak usah. Dia kemarin kurban. Taehyung kurban? Kurbannya kambing. Taehyung kurban kambing? Di masjid yang kata itu ya? Al-Amanah? Anur. Oh Anur, pantesan kemarin ada tulisan Taehyung pernah kesini. Iya. Taehyung pernah kesini kata gue. Apa benar ya? Gue percaya aja lagi. Bisa. Buat kalian yang video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.